Selalu bertembung dengan Abang Lot dalam studio. Hari ni orang tengok tempat lain. Tengok. Mana tengok ni? Dalam studio tak boleh benda tu. Sini, sini, sini. Sini, sini. Jangan mana balu. Siapa dia? Eh, satu untuk kau ni. Satu apa tu? Waduh, kau. Waduh, kawan. Itu intro nanti. What the gaun? Abang ni. Ani geng loncat aku. Abang punya nombor apa? Dalam CD abang punya nombor apa? Pena. Ha? Nombor apa? Ha, dah tak tahu. Tengah-tengah. Cun. Brother, biskut-biskut nasi-nasi tak ada ke, brother? Oh, dia punya rendang orang cakap, oh, rendang kering, peluk kuning, kau tak kasih cat. Brother, biskut kering, nasi-nasi tak ada, brother. Lapar, brother. Dia punya rendang, brother, orang cakap lu, brother. Masih, Pak. Lagi bising. Baik, apa pun terima kasih kepada Dato' Awi kerana sudi untuk datang bersama dengan kita untuk meraihkan sebenarnya sebuah album yang bakal akan dikeluarkan, sebenarnya dah keluarkan pun. Dan bakal akan diriliskan dan ada 20 buah band dalam album ini dan 19 buah lagu juga satu instrumental daripada kumpulan manusia ataupun dikenali sebagai Sunam. Baik, apapun sebelum kita nak mulakan apa saja cerita kita malam ini, terima kasih juga kepada rakan-rakan media yang sudi untuk bersama dengan kita. Terima kasih juga kepada penaja-penaja terbitan FGI Entertainment, Melissa Recon. Terima kasih kepada Asam Pedas London kerana sudi untuk memberikan tajam tepan dan juga makanan saya rasa terbaik untuk malam ini. Baiklah, apapun kita akan mulakan. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media dan juga band-band yang saya rasa agak-agak jauh juga. Ada di antaranya juga sampai breakdown di highway semata-mata untuk datang untuk hari ini, hari Ahad. Apapun kita tumpukan fokus kita ke montaj yang kita akan lihat sekarang ini. Dipersilakan. Baiklah, itu dia antara berilah tepukan sikit. Macam menonton dekat Muzium Negara lah pula ya. Baik, yang pastinya kita ucapkan juga sebenarnya kalau untuk pengetahuan kita juga dekat sini ada wakil daripada YB Anfal yang sudi untuk bersama dengan kita dekat sini juga. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih. Dan kalau ikutkan dalam album ini juga terkandung beberapa buah band legend, antaranya seperti Son of Adam juga turut serta dalam album ini. Dan saya paling tertarik sekali ada Lord of Justice.
Lord Justice juga berada dalam album ini. Dan meditasi juga antara penghulu di Rawang bersama dengan band meditasi kembali. Dan ada beberapa band lama juga Dato' eh, yang beraksi juga dalam album ini, antara seperti Lemon Tea, antara band-band lama juga menghiasi untuk album ini. Dan ada 20 buah lagu dan apapun. Dan kita nak memperkenalkan satu persatu band-band ini, antaranya seperti kumpulan Melissa sendiri. Walaupun saya tak tahu ajak nyanyi ke, siapa nyanyi saya tak tahu lah. Ajak Mesis. Ini pun tak tahu lah, banyak sangat vokalis dia ni kan. Lepas tu ada sebuah band Oi Sultan Pang juga berada dekat sini juga. Kita ada Roots and Boots, kita ada Lemon Tea, The Alif dan juga Marine Access. Juga sebuah band indie band. Ini ada dua buah band yang lain, dia punya kiblat dia. Lepas tu kita ada Bahtera, Meditasi, Son of Adam, The Voltage, Sena, External, Zubira, Crocodile, sebuah band daripada Singapura, Crossover, Bumantra, The Flow, Xnergy, Bentara, Exit, Spirit, Out Time dan juga Manusia sendiri ataupun Nasional. Baik, apapun kita nak pergi lebih jauh lagi, tapi ramai yang bertanya kepada saya bila nak makan. Sebelum nak makan tu kita nak jemputlah dulu kita punya orang kata ustaz kita. Kita nak ucapkan mana dia, Ustaz Ubay. Kita nak suruh dia berkat. Oh, Nizam ya. Mana Ustaz Nizam? Kita mempersilakan Ustaz Nizam untuk membaca doa. Dipersilakan. Kalau tak ada Pak Abu pun boleh kan? Tiba Pak Abu. Mana Ustaz Nizam? Itu dia. Dipersilakan. Bang, hujan bang. Ah, biasa. Sunyinya engkau maha pengampun bagi maha pengampun. Jadi kami hamba-hamba yang sentiasa mendengarkan perkataan yang baik. Allahumma ya Rabbi, inilah kami dengan hidayah dan taufikmu. Agar kami tidak terfesong akidah, tidak melanggar syariat, tidak merosak akidah. Bantulah kami menjadi hamba yang bersyukur walaupun dengan nikmat yang sedikit. Menjadi hamba yang bersabar dengan dugaan dan membekalah hati-hati kami serta tidaklah kami yang jalan yang membawa keselamatan dan kebenaran di antara kami. Ya Zuljani wa Bukram, kami memohon pimpinan darimu ya Allah dari segala perkara yang cacat celah ke majlis kami daripada perkara yang melalaikan kami. Dari perkara yang melalaikan kami dari berbuat baik kepada mereka. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan fitnah, sama kala kami daripada segala fitnah dan serta segala bala yang datang. Sesungguhnya Engkau yang maha berkuasa dari atas setiap sesuatu. Maka pada mudualah kami serahkan kemurusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih kepada saudara Nizam kerana sudi untuk membacakan doa untuk kita. Apapun, kita akan teruskan sebelum kita membawa naik artis-artis yang terlibat dalam album ini. Tapi sebelum itu kita nak menjemput saudara Fauzi Asunam daripada Manisa. Oh, ucapan daripada Fauzi Asunam dulu eh. Ah, okay. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah yang hadir pada hari ini, wartawan-wartawan, YouTuber,
blogger. Pada Tok Awi, pada YB yang hadir pada malam ni. Sebenarnya album Rock Never Die ni kita, ya, Abang Rom baru sampai. Album Rock Never Dies ni adalah satu gabungan lah, gabungan terbesar lah buat masa ni, bersama 20 band, termasuk band daripada Singapore pun ada, Singapura, daripada Ipoh pun ada. Itu saja saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Nanti soalan dia kita jawab. Selebihnya saya serah kat Ajak dulu bercakap. Dipersilakan. Okey, assalamualaikum semua. Alhamdulillah hari ini saya dapat juga berkolaborasi dengan Poji atas apa yang berlaku atas band saya. Saya tetap jalan terus dengan sokongan my brother yang banyak memberi sokongan pada saya. Di saat saya kemurungan, di saat saya apa, dialah ada inspirasi saya. My brother, Dato' Awi. Kami sama berjuang daripada dia daripada tahun 1986. Port dia pertama komplek. Pertama komplek. Port saya wilayah komplek. Dia dengan seluar kaki merah dia, dengan jaket biru dia, dengan kasut boot dia. Pagi-pagi dia dah jual nasi lemak. Tengah hari dia kerja dengan Lim kat Doremi. Saya kerja di Siumput. Di jalan sampai tangan saya cedera. Saya ingat saya lagi hardcore pada dia. Rupanya malam dia ambil lagi satu kerja dengan Abang Ali Bakar. Gulung kabel. Kabel bapak besar Ali Bakar dulu kan buat konsert, buat ofis eh. Dia buat tiga kerja. Masa tu kami berangan-angan nak jadi rockers ni, memang hanya macam angan-angan je lah. Nak cari recording artist company semua, nak sign kontrak, jadi tak jadi. Struggle, kita memang struggle. 85, 86, 87, 88, tangan saya cedera, saya balik kampung, saya memang dah give up. Tapi dia struggle. My brother ni selalu dia dengan Jojek, kawan dia dua orang. Dia struggle, dia memang struggle gila. Saya dah tak sanggup, tangan saya cedera, saya fikir saya balik. Saya balik kampung pada 1988. Saya ingat saya balik nak tutup buku, saya nak kahwin. Ada satu awek saya M kat kampung. Balik buat gitar, saya kahwin dengan dia lah. Tutup buku. Tak sanggup. Masa tu saya panjat recording company. Turun naik, hantar demo apa semua. Susah masa tu nak jadi recording company. Sangat susah. Saya balik, tengok awek saya bawa satu kaset. Bila bersemadi. Main ni band apa ni? Alamak. My brother dah dapat buat satu album. Saya punya terbakar masa tu. Semangat balik. Saya tengok lagu dia, Lagu Irama, Dia Akan Berlalu. Memang tercapailah cita-cita dia. Kami sama-sama struggle. Saya naik KL balik. Saya struggle. Dia rilis album kedua, album ketiga tahun 1990. Baru saya dapat meriliskan dua sama Melissa. Lepas tu kami terpisah lama dengan dia. Bisa lama, lepas tu kami berhubung. Kita buat satu projek konsert. Pasang pagar, buka pagar, budak pecah pagar apa semua. Kenangan Miss D. Slowet, Warna Hitam. Saya rapat dengan dia, cuma kami jarang berkolaborasi. Tapi bila sangat-sangat genting, saya akan hubungi dia. Dia inilah yang pemberi semangat pada saya. Lama saya tak berhubung. Tiba-tiba saya berhubung balik dengan dia. Brother, bisnes kau nasi-nasi tak ada, brother. Ini belai raya lah, bukan restoran. Tahun 2005. Kemudian kami terus berjalan dengan haluan masing-masing. Hari ini dia datang ke tempat saya yang tak seberapa ni untuk merealisasikan satu pelancaran album bersama kawan-kawan saya. Brother Lord. Aris Ariwatan pun ada menyumbangkan lagu. Brother Enal, Lola dan beberapa lagi hotel-hotel yang saya tak tempat nak sebut nama dia ya. Ini penghormatan bagi saya. Hari ini saya nak jemput. Saya rasa terharu sangat dia datang. Bagi saya dah memuaskan kalau dia datang hari ini merasmikan. Yalah, apa? Dia datang untuk hadir. Hadir dan merasmikan pelancaran album Rock Never Dies. Saya dengan besar hati nak menjemput my brother. Cakaplah sepatah dua kata. Sepatah dua, tiga pun jadilah.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Baik, alhamdulillah dalam banyak-banyak tempat Allah menentukan kita bertemu di sini pada hari ini, hari yang baik, hari yang mulia, dengan penuh semangat. Dan ini juga saya ingin merakamkan terima kasih banyak-banyak kepada saudara Jack yang sudi menjemput saya untuk menghadirkan diri, bukan memberiakanlah, untuk menghadirkan diri untuk bersama-sama dengan anda semua untuk merealisasikan impian beliau membuat kompilasi Rock Never Dies ni. Ini satu semangat yang saya melihat daripada awal sampailah ke sekarang ini. Saudara Ajak ni tak putus-putus berjuang untuk bergerak dalam industri rock and roll ni. So, tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada Ajak tahniah banyak-banyak dan teruslah berjuang dan cepat-cepat dah dapat vocalist. Nah, dia apa punya sumpahan Melisa ni pun tak tahu lah, susah sangat dapat vocalist ni. So, saya doakan mungkin pasti dapat seorang penyanyi yang baik yang boleh membawa sama-sama nama Melisa ke pesada yang lebih besar lagi, insyaAllah. Dan saya juga ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kehadiran Abang Rom. Satu ketika kami sama-sama di France untuk membawa sound system datang ke sini. Inilah orang yang banyak berusaha dalam industri, yang banyak menulis tentang industri kita, yang menyokong dari belakang saudara Rom dengan majalahnya ROTTW. Dan teruskan bang, teruskan. Dan kepada semua artis-artis baru lah, dan juga yang lama tak apalah, diorang tahu kalau Son of Adam ni perjuangan diorang lebih daripada 30 tahun lah kan. Kalau macam Bawa Lord ada, dia dah lebih 40 tahun lah rasanya. Yang benda yang baru-baru ni saya menyeru kepada anda semua supaya fokus dengan apa yang anda lakukan, apa yang anda buat. Sekarang anda dah bergelar artis. Jangan sekadar satu lagu ni sahaja, fokus, fikirkan seterusnya apakah langkah yang perlu anda ambil untuk menjadi seorang pemuzik, penyanyi ataupun performer yang bagus. Jangan terus berdiamkan diri, teruskan perjuangan. Kerana saya rasa industri ni sebenarnya boleh membangunkan seseorang itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. So, tak salah anda memilih industri ini, tetapi kena fokus dan praktis rajin-rajin. Jangan shock sendiri sudah. Dia tidak akan maju dengan shock sendiri, tuan-tuan dan puan. Kita perlu melalui satu proses, satu demi satu, peringkat demi peringkat untuk anda kecapi kemewahan itu. Industri ini boleh menjanjikan satu kemewahan yang besar, yang besar dan dahsyat. Tapi anda kena usaha. Baiklah, saya tak nak buang masa. Kerana ini bukan majlis saya, ini majlis saudara Ajak dan juga siapa? Fauzi, saudara Fauzi. Dan sekali lagi ucapan tahniah saya kepada Ajak dan Fauzi yang berjaya mengeluarkan artis-artis baru juga yang lama dalam satu kompilasi album Rock Never Dies. Semoga anda terus berjaya dan berjaya. Dan tuan kedai pun dah mengamuk. Baik, saya berhenti sebelum dia pukul. Baik, tuan-tuan dan puan, ini dia album kompilasi lagu-lagu hits 20 kumpulan rock Malaysia. Tahniah. Baik, terima kasih banyak-banyak. Itu saja daripada saya. Dan dengan ini saya diminta untuk melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya merasmikan Rock Never Dies. Terima kasih. Terima kasih Dato. Baik, yang pastinya itu dia antara Dato juga sekarang ni tengah sibuk untuk saya rasa untuk sebuah filem dan juga ni kan sekarang konsert solo kan. Dua konsert memperkenalkan barisan pemuzik, konsert Awi Solitario Jenny di Singapura dan konsert Awi Jenny 30 tahun pada 3/8/2024. Jadi itu antara yang terbaiknya. Dan saya rasakan dalam album ini album solo Datuk sendiri kan. Dan memperkatakan dekat situ Datuk Awi cuma ada satu album tapi dah boleh buat konsert besar masa tu. Dia orang cakap selalu media sebut macam itulah kepada saya kan. Okeylah, apa pun kita tak nak buang masa. Setelah berasminya konsert pula juga akan diadakan satu konsert sebenarnya
untuk Rock Never Dies yang akan berlangsung di Warisan Hall Studio pada bulan 10 hari bulan 8 nanti. Baik, kita nak menjemput artis-artis yang terkandung dalam album ini, wakilnya, untuk bersama-sama untuk sesi fotografi bersama dengan Dato' Awi dan juga bersama dengan Melissa dan juga FGI, okay? Dan sebentar lagi tak ada soalan, nanti dulu. Okay, kita nak bersama dengan wakil daripada Melissa Band, ada dekat sini, Ruan Boots. Saya nampak sok tadi, mana dia? Sila hadir ke depan. Kalau ada sebuah band pun, datanglah ke depan. Okey, ini dia. Lain macam. Kita ada Lemon Tea. Mana Lemon Tea? Lepas tu kita ada The Alif and The Marinexus. Tulakan. Okey, mana The Alif. The Alif. Bahtera. Meditasi, Burn Meditasi, Pengulu Rawang. Son of Adam. Abang Lan. Mana dia Abang Lan? Ini otak ini. The Voltage. The Voltage. Sena. External. Zubira. Mana Abang Zubira? Ada, ada. Ada. Seterusnya, Krokodil. Okey, Bang Lord. Wah, sempat selfie bang eh. Crossover. Bumantra. The Flow. Bumantra. Xnergy. Bentara. Bentara. Exit. Speed it up time. Dan manusia. Okeylah, ini dia antara artis-artis yang akan anda dapat dengarkan dalam album. Dan album akan dijual, mana Fauzi? Dengan harga berapa? Apa tu? Album Boy Raza. Sungkan. Okey, apapun kita berikan, mungkin ada soalan-soalan agaknya daripada Papa Din. Papa Din, tadi nak tanya apa tadi, Papa Din? Sila Papa Din, bangun. Malu pula. Pagi rehat ya, baru sampai. Daddy Rain. Si Lida eh. Baru cakap Lida. Rolling Stone tu. Okey, ada apa-apa persoalan nak tanya? Silakan. Sebelum kita ada sesi kemuncak, mari makan-makan. Okey, ada soalan tak? Abang Rom nak tanya apa-apa? Semua yang sudah tanya. Okey, ada apa-apa? Dari. Okey, apa-apa ni? Cuma apa-apa nak tanya? Mic. Satu lagi mic. Mana bang? Buka satu lagi mic. Apa-apa dia juga pun mana kau? Okey. Boleh lah ikut. Okay. Nak tanya pasal konsert dia. Adakah semua band yang ada 20 list tu
buat persembahan. Ha. Dan kalau ada setiap band berapa lagu? Okey, saya ajak Melissa. Okey, saya mewakili diorang semua. Kalau ikut perancangan kami, 20 buah band akan mengadakan persembahan. Tapi untuk lagu tu, perancangan kami buat masa ni satu band, satu lagu lah. Bayangkan kalau 20 buah band. Tapi apa pun masih dalam perbincangan, kalau 20 buah band, 20 buah lagu tu, kita nak start daripada petang tu nampak kayanya. Petang, lepas tu, pukul apa start baru Boji? Pukul 3 kan? Pukul 2. Ha, pukul 2. Asal kita berhenti, lepas tu Maghrib, Isyak. Mungkin akan habis dalam pukul 11. 15 minit satu band durasi yang kita bagi. Mungkin hanya satu lagu lah. Tapi kita pakai dua set lah. Dua set. Ha, dua M bass, dua drum set. Ha, mana satu band perform, dah set lagi MM yang satu. Ha, mana senang macam tu. Jadi kalau pakai satu instrumen, akan bertukar-tukar, tukar setting drum semua. Dia akan jadi makan masa lambat. Ha, kalau ikut perancangan saya memang nak 20 buah band ni hadir. Eh? Ha. Eh? Ha, itulah cara dia. Okay. Boleh ceritakan sikit lah pasal album ni. Maksudnya berapa buah lagu yang ada dalam album ni dan berapa harga album? Okay, album ni mengandungi 20 buah lagu daripada 20 buah band. Bermakna satu band satu lagu. Okay. Edaran daripada FGI Entertainment. Saya Melissa Record daripada promosi dan juga label. Tapi tidak semua band yang 20 band ni di bawah label Melissa Record. Kami buat secara bebas. Dia punya lagu memang 20 buah lagu. Harga dia RM50, CD dan pen drive. CD ni memang untuk kolektor lah. Kolektor-kolektor suka pegang CD kan. Pen drive ni memang untuk kita play lah. Semua kereta pun memang sekarang zaman pen drive kan. Untuk lagu ni kami tak riliskan di digital platform lagi. Ini teknik saya yang guna secara baru. Saya tak nak upload di digital platform dan juga di YouTube. Video clip, official video clip saya takkan upload di channel YouTube supaya kawan-kawan saya ni boleh cari rezeki untuk jual CD tersebut dan juga pen drive. Sebab apa? Kalau kita upload di YouTube, dia akan download melalui YouTube converter terus jadi MP3. Dia orang tak nak belilah. Ya, saya nak benda tu physical. Physical pen drive dan juga CD. Untuk cetakan pertama, kami dah print 600 untuk kita. Habis dah terjual. Dah habis terjual, syukur Alhamdulillah, habis terjual. Yang itulah mana apa yang saya rancang ni, insyaAllah berjaya. Habis semua terjual. Azan lah. Azan berhenti sekejap. Okey, menyambung daripada tadi, berbalik pada kisah tadi. Dari segi penjualan, penjualan kami serahkan kepada semua untuk menjual. Sama-sama bekerja, sama-sama berusaha. Masing-masing kami agih-agihkan CD dan pen drive tersebut mana semua boleh beli daripada kedua-dua puluh buah band. Mana yang follower Rose and Boot boleh beli dengan Rose and Boot, follower Sena boleh beli dengan Sena, follower Kepulauan Meditasi boleh beli dengan Meditasi, follower Melissa boleh beli dengan Melissa. Masing-masing Voltage and Sunam dan yang lain yang tak sepatutnya nak sebutkan, ya, begitulah juga boleh beli dengan mana dia ni masing-masing boleh menjual pada fan-fan dia orang. Ni lagu memang tak ada di digital platform. Saya blog di digital platform. Dari segi publishing pun nak ikutkan, memang kita orang belum publish pun lagu ni. Dari segi publishing ni saya sensitif sikit. Saya tak ada, ada publishing list sendiri apa semua. Saya bersifat terbuka. Yang penting bagi saya, saya nak korang semua terus berjuang. Zaman kita orang lu susah lu masa dengan Brother Awi nak berada di recording artist, bukan senang. Sekarang ni my brother, Brother Lord. Brother Lord, ada sikit brother pun ucapan Brother Lord, my brother. Come. Assalamualaikum, saya Lord Lokman. Okay, untuk nak jadi artis jangan give up je. Apa yang you percaya dalam hati you, you boleh buat, buat. Jangan separuh jalan. That's it. Kalau separuh jalan. Okay, that's it. Keep on rocking. Jadi itulah dia, ya. Ha. Lagi satu ada pertanyaan apa? Apa tujuan dia, Pak? Tujuan dia, okey. Tujuan dia, maklumlah sekarang ni, kalau ikutkan tahun 2024 ni, dah macam-macam muzik. Lagu-lagu sekarang macam sembah kedai kopi pun ada. Itulah peredaran muzik sekarang, okey. Muzik sekarang memang kita, kalau taraf-taraf kita memang dah tak boleh masuk. Tak apa punya lagu, tapi itu adalah sekarang punya peredaran muzik. Tapi kita, kalau boleh, janganlah ketinggalan.
Sebab tu saya kumpulkan diorang ni supaya diorang boleh seiringan mengiringi industri yang bergerak sekarang, tidak terpadam terus. Eh, dalam album ni pun ada yang konsep rock and roll. Apa konsep? Street rock and roll. Okay, kalau saya boleh menambah pada apa yang Brother Ajak cakap, soalan tuan berkaitan kepentingan projek ni sebenarnya is to kickstart semula rock scene Malaysia yang sedikit sendu kebelakangan ini. Kali terakhir saya tak ingat bila mainstream come out with such a compilation, but I think kita patut puji usaha inisiatif begini kerana ia mengumpulkan pelbagai subgenre rock. Apa saja yang berakar di rock, macam saya street rock and roll, mungkin ada punk rock, mungkin ada pop rock, balada rock, apa saja rock, you can find it here in the compilation. So basically when you pay certain amount of money, you really get value for your money. Pertama. Keduanya, dengan kemasukan bakat-bakat luar ke negara kita, ini adalah inisiatif anak jati negara ini, anak watan negara ini, untuk menengahkan bakat mereka. Sekurang-kurangnya, sekiranya ada yang terangkat ke persadaan Nusantara, insyaAllah kita doakan, maka inilah permulaan kami insyaAllah. Jadi kita minta sokongan media, band-band dan rakan-rakan untuk terus memberi ruang dan peluang kepada kami untuk buktikan kami akan berjaya insyaAllah. Terima kasih. Ada apa-apa lagi soalan? Ingin tahu? Ingin penjelasan apa-apa lagi? Daing ke? Siapa ke? Rasa manja ke? Ada wakil-wakil band yang nak bercakap? Ada apa-apa yang nak di ni? Terangkan? Abang Lan? Ha, Abang Lan kita? Main Abang Lan? Ini antara perintis-perintis yang sangat saya hormati. Assalamualaikum semua. Terima kasih yang hadir. Itu boleh Datuk. Terima kasih Datuk. Cik Rung kita. Okey, mengenai album yang saya melalui, saya bersyukur sebab saya dapat bercampur dengan era-era yang baru ni. Saya punya time tu 70s. Belum ada buat album lagi. Tapi Alhamdulillah, Sons of Adam, kita masih konsep rock and roll and blues. Bukan heavy metal. Kalau dapat, kita sesama join together, support semua. Terima kasih banyak. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi soalan, kesempatan ini saya ingin support kawan saya, Brother Talib. Eh, dia akan mengadakan konsert Loners. Bro, Loners bro. Kita punya idola band no. Zaman Komplek Belayar tu, zaman Selokat Kaci tu. Bulan-bulan Loners bersama line up Minoru Nihara, Akira Takasaki, Munetaka Iguchi dah tak ada. Maksudnya masa ini sama Yamashita bersama pemain drum baru akan mengadakan konsert pada 14 September 2024 di ZEP Kuala Lumpur. Okay, Brother Talib. Tahniah untuk Brother Talib kerana bawa Kumpulan Loners ke sini, ke KL, ke ZEP. So ada apa lagi soalan nak cakap? Nak tanya? Satiman, yes. Kau lama juga. Ini banyak manfaat dia ni. Okay, saya ada menyebut wakil daripada Picasso. Saya buat untuk seni ya. Untuk musician memang saya buat lah. Dah 5 tahun, 4 tahun saya buat. Semua musician mencarum melalui saya So saya ada bawa timbalan ketua skim pekerjaan sendiri Tuan Khairul sini. Apa-apa boleh bertanya dengan dia lah tentang Sokso for musician. Jadi harap semua mencarum, so semua dapat dilindungi. Praktis pun cover, pergi show cover, balik cover, tengah perform cover. Yang senang cerita, tak payah minta dengan siapa-siapa Wing pun mencarum saya. Tiga orang Wing mencarum saya. Datuk belum. Datuk millionaire. So saya tak ganggu lah Datuk. So Adri mencarum, bass player Eddie mencarum, dan Syam mencarum saya. Tiga orang serentak mencarum saya. Okay, kalau nak detail Tuan Khairul introduce yourself. Tuan Khairul, tuan mari mai sini cakap. Wakil daripada Keso cepat sikit. Sebenarnya saya tak perlu masuk sini tu. Tapi tak apalah, saya tak ada band. Kita cuma jual payung saja.
ya, payung ni untuk anda semua, ya, penggiat seni. Saya tengok daripada tadi waktu saya sembahyang maghrib pun alhamdulillah tengok. Siapa kata rock bukan beriman? Ramai yang beriman. Dengar azan pun tadi berhenti kan. Jadi semua pun ada keluarga, semua ada anak-anak yang nak di kita beri apa tanggungjawab, ya, Datuk Awi kan. Jadi itulah Keso ni sebenarnya nak maklumkan sikit lah. Dia ambil berat, ya. Kita 2017 kita dah layan orang bekerja sendiri termasuk artis. Sehingga tahun hari ini ada 3,000 lebih sahaja yang mencarum. Sedangkan kemalangan berata-rata. Bila dengar Abang Satiman kata, ya, ada yang kemalangan, ada yang sakit, yang tak perlukan bantuan, Abang Satiman selalu ambil berat. Hari-hari ada saja orang yang mencarum bawah dia, anak-anak seni. Jadi kita support, ya. Bukan kita, bukan Keso nak duit sangat, tapi kita dah ada satu sistem yang baik untuk anda semua. Hargai sistem tu. Sebab benda ni dah mula daripada tahun 1971 lagi. Keso menjaga orang-orang bekerja. Jadi jangan kita rosakkan sistem yang ada. Kita cumpang sikit dan kita rasai macam mana nikmatnya selepas itu. Kalau ditiba kemalangan. Ya, itu sahaja Datuk Abi. Terima kasih semua. Abis dia. Thank you. Okey, ada beberapa lagi soalan agaknya? Datuk Abi, Datuk Nafal. Okey, kita menyebut soalan Mizi. Untuk sepatah dua kata mungkin mewakili Datuk Anfal. Tadi saya dah tanya dengan Loli, dia kata tak payah cakap. Tak apa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama di dalam satu majlis yang kita rasa sangat penting. Majlis apa peresmian Rock Never Die. Alhamdulillah bersama dengan kita Datuk Arwi dan minta maaf lah, saya rock-rock juga tapi adalah beberapa band yang saya kenal, teman-teman kita kan, teman-teman usia-usia saya banyak kan saya kenal. Tapi alhamdulillah hari ini insyaAllah kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ini. Jadi saya mewakili YB Adun Taman Temple, adalah YB kawasan kita sini lah. Dia juga Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat, Masyarakat Negeri Selangor. Bagi kita di pejabat ataupun di pusat Jemaat Adun, kita sangat menyokong ada satu program-program yang sebegini. InsyaAllah jika ada apa-apa saudara Fauzi boleh berhubung dengan saya, dan kita pun telah menurunkan sedikit lah kan. Okay, insyaAllah. Jadi kalau ada apa-apa boleh terus boleh berhubung dengan kita. Kita pejabat kita dekat dia dengan sini kan. Jadi dia pun dah datang dan WhatsApp saya 2-3 kali kan. Saya kata insyaAllah kita hadir. Jadi YB menyampaikan salam. Beliau tak dapat bersama-sama dengan kita pada malam ni. Jadi insyaAllah saya rasa itu saja untuk malam ni. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, apa pun, terima kasih kepada wakil YB kita untuk hari ini. Dan saya rasa termeterai sudah untuk hari ini. Dan macam nak cakap apa? Okey, ni cakap apa nak cakap. Please, please. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Abang Lord dan semualah yang saya nampak wajah-wajah legend. Saya rasa kecil sangat. Tapi saya bangga dah kecil. Mana dah kecil ke depan. Saya bangga dapat bersama dengan legend semua dan dapat bersama dengan Abang Jack, bagi peluang kat saya untuk teruskan berkarya walaupun macam-macam dah jadi belakangan ni. Jadi kita teruskan berkarya dalam dunia rock ni insya-Allah. Dan kami sekarang sedang mencari vokalis untuk Melissa Band. Tak apa, kita simpan dulu. Okey, saya kontrak kepada pemuda-pemuda yang berjiwa roh kental di luar sana. Bolehlah cuba kalau nasib boleh bersama dengan kami insya-Allah. Pada 1 Julai bermula dibuka pencarian vokalis Tok Melissa Band pada Mulai 1 Julai ini. Bolehlah. Cara-cara untuk penyertaan. Untuk penyertaannya, untuk nak try-nya kita hubungi kami di medsos kami pun boleh, DM apa semua pun boleh. Melissa Tiri kan? Ada saja saya punya link tu. Ada saja. Hantar
hantar video, video nyanyian korang. Tak payahlah korang datang sini audition di sini kita orang kan. Hantar video nyanyian korang dengan jelas daripada verse sampai ke chorus. Tak payah nyanyi sampai habis pun. Dengan video yang terang, apa saja lagu, eh, apa saja lagu, eh, itulah cara-caranya kita Zahirul memudahkan, memudahkan untuk semua. Tapi kami niat, kami mak kami nak tetap nak jalan terus mencari vocalist juga, eh. Okey. Itu sajalah katakan ni dan selamat mencubalah. Mana yang terpilih nanti insya-Allah bolehlah berjuang bersama dengan kami. Okey, ada lagi brother-brother. Itu ucapan brother Dimas. Assalamualaikum. Saya Dimas Krokodil dari Singapura sama kumpulan The Flow. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada brother Poji, brother Melissa Ajak yang sudi mengundang kumpulan kami dari Singapura untuk combine lah, join kumpulan 18 kumpulan dari seluruh Malaysia. Kami pun berbesar hati. Terima kasih kami ucapkan kerana sudi mengundang kami. Terima kasih. Flow, the flow. Test, test. Ada soalan? Ada minyak. Okey, assalamualaikum. Salam. Okey, dua ada area Petro lah. Ada dua, kawan-kawan. Okay. Cabaran nak mengumpulkan apa 20 kumpulan kan? Untuk album ni dan pelbagai dia, dia punya konsep pelbagai jenis muzik ke? Ya, yeah, berbagai jenis muzik. Punk, rock and roll, skinhead pun ada, heavy metal ada, hard rock ada, rock blues ada, hard blues, rock and roll pun ada, macam-macam konsep. Okay. Cabaran dia dan ambil masa berapa lama untuk kumpulkan semua, untuk siapkan semua album? Puji, okay. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula daripada bulan 9 tahun lepas. Cabaran dia, ada ramai band yang tak biasa recording dalam studio. Yang kalau dulu, kalau ya, di dulu kena session ni lah. Sekarang tak ada. Apa yang korang dengar semua dalam album ni, memang dia ramai sendiri. Itu adalah kelebihan album ni. Itulah cabaran-cabaran, eh, cabaran-cabaran dia, eh. Tuang boleh tak boleh kita orang paksa juga main sebab ini adalah hasil korang semua. Itulah cabaran yang paling hebat lah. Ada yang tertangguh ambil masa apa semua puji kan. Tapi apa pun syukur alhamdulillah semua berjaya memainkan lagu sendiri masing-masing dalam studio. Saya suka nak menjemput kumpulan The Flow sebenarnya. Rock Never Dies ni 20 buah band menggabungkan dua buah negara, eh, Malaysia dan juga Singapura. Wakil The Flow datang apa sikit ucapan nak cakap. Dua buah band daripada Singapura, The Flow dan juga Crocodile. Assalamualaikum semua. Okay, saya wakil daripada Aki, kumpulan The Flow. Saya apa dulu cakap, nak berbang susah, eh. Baru sampai ni all the way daripada Singapura. Terima kasih dapat jemput kami sama Saat dapat kumpulan untuk lanjutkan ni album sukses selalu lah. Jadi saya boleh bincangkan. I'm nervous sikit, sorry. Okay, ada satu lagi soalan Lydia. Okay, itulah dia. Hai, saya Zizi Hashim. Okay, Zizi. Zizi. Adri mana? Adri. Ini tak lupa. Ini adik Adri Hashim ni. Gitaris. My brother. Okay, saya nak tanya. Pemilihan band ni. Ya. Yeah. Siapa yang pilih ke ataupun diorang yang offer nak main untuk compilation ni? Dan lagu-lagu dalam ni, lagu baru ke lagu lama? Okey, kami tak pilih mana, kami tak ada buat selection. Mana band yang nak berjuang dengan kami, 20 buah band, kami jemput. Dan apabila telah cukup 20 buah band, kami stop. Sebenarnya banyak lagi band di luar-luar sana. Banyak band-band yang ada band, practice balik, akhirnya berpecah macam tu je. Dia tak ada hala tuju. Jadi kat sini saya ada Melissa Record kan. Melissa Record pun syukurlah dah berjaya. Dia follower daripada Ajak Melissa TV dah 10% pergi ke Melissa Record. Jadi ini adalah satu platform untuk saya tarik dia orang. Itulah cara-cara saya nak tarik dia orang. Jadi kalau dia boleh berkolaborasi dengan saya, syukurlah lah. Saya bukan nak meraup keuntungan apa-apa pun. Tapi saya nak menaikkan dia orang. Dengan apa yang saya ada ni, saya manfaatkan diri saya untuk dia orang. Eh? Dari segi pemilihan memang kami terbuka asal di bawah genre rock. Hard rock, skinhead, rock and blues, heavy metal, punk, rock and roll, blues rock, semua kami jemput daripada segi konsep. Lagu lama ke lagu baru? Lagu lama tak ada sini. Lagu baru semua. Lagu rekod baru. Lagu baru. Ben nak cakap Ben?
Abang Ben ni. Assalamualaikum semua rakan-rakan, wartawan, Datuk. Saya sebenarnya berduduk sini dan terfikir. Saya last album tengok lagu Sejati je. Album lain saya tengok pertama lah tu. Tapi betul tahun 90 apa tu? 94. Sejati. 89 ya? Apa pula? 89 ya? Jadi saya punya rock sebab itu je sebenarnya. Jadi saya buat album tahun 1994. Jadi lepas tu saya tak rakam sampai sekarang. Jadi ada offer daripada rakan Poji dengan Ajar. Saya rasa apa kuat, apa salahnya saya kembali balik dalam arena. Walaupun meditasi main kanibal-kanibal, tapi kita tak ada buat album dekat 20 tahun lah. Jadi cuba try balik lah. Maksud boleh asal balik. Dah lama tak buat lah. Itu je lah. Okay, terima kasih. Okay, saya harap semua yang belakang kita ni baru mungkin 4 bulan 5 bulan dalam studio boleh single lah. Jadi kita orang dah 34 tahun lepas kita orang dah ada dalam album. Jadi saya harap semua wartawan, peminat nyukung album Rock Never Die. Terima kasih. Okey, menyambung kepada soalan media tadi. Kita berharap sangat media dapat koordinasi sama visual dan cetak untuk jadikan kempen media untuk projek ni sekurang-kurangnya durasinya sedikit panjang. Sebab pertamanya kita nak raikan bakat lama dan bakat baru. Keduanya kita nak try to push the idea bahawa rock is never die lah. Kan? Jadi apa saja rock yang ada dalam ni kita raikan. Dan memang kami berharap-harap dan berdoa sangat pihak media dapat bantu kami untuk tolong promo. Tapi jangan promo sekali seminggu ni habis semua cover. Kau boleh panjang-panjangkan biar sebulan, dua bulan, tiga bulan masih bermain lagi cerita ni. Jadi saya rasa teman-teman semua setuju dan satu lontaran dan cabaran kepada Dato' Awi. Kalau boleh kita nak tengok video reaction Dato' Awi lepas dengar lagu-lagu dalam ni. Kalau setuju kita boleh tepukan kepada Dato' Awi supaya semangat bagi video reaction Dato' Awi. Terima kasih. Ada lagi wakil-wakil band yang terlibat? Bahtera, silakan. Mana Bahtera? Bahtera. Assalamualaikum, saya Syam. Vokalis Bahtera. Ya, Pak. Kumpulan Bahtera. Kumpulan Bahtera ni kumpulan yang lama kan. Boleh cerita sikit tak bila masa reunion semula? Sebab tak tahu apa cerita selama ni. Ada satu album kan tahun 89. Kenalkanlah. Tak ramai orang tahu pasal kumpulan Bahtera. Saya ingat sikit. Ya, saya. Patut macam kenal itu kita interview sekali. Kumpulan Bahtera ni pada tahun 89-90. Satu album je. Sebab apa, time tu chemistry tak ada. Pecah, keluar. Saya rasa berpeluang dengan record dengan mula dengan JS Kevin. Tapi tak panjang, tak lama jodoh. So kita bergerak sendiri. Pada album yang pertama tu Kira tutup buku. Ini press conference saya yang kedua. Dato' Awi. Saya jumpa Dato' Awi first dulu sekali je berdepan. Ini kali kedua saya jumpa berdepan. Itu saja. Reunion balik ini setelah Brother Boji panggil saya. Saya ada buat recording untuk sebenarnya lagu ni untuk OST. So tengok macam why not saya try untuk ini. Kan, itu. So, tapi yang line up yang baru ni saya ambil sama-sama yang membesar dengan kumpulan Bahtera dulu. Anak saya, sepupu saya kan. Tapi yang lama sebab apa gitaris pun dah pulang pun. JP join dengan Defender siapa semua. So peluang ni saya ambil anak-anak saya, sepupu saya dan juga ada second generation saudara isteri gitaris. Itu saja. Terima kasih. Lagu baru. Aku janji, tapi band rock. All the best. Okay. Thank you, Mas. Apa yang lapar? Dia kata dah lapar ya. Nanas. Okay, siapa cakap lagi? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Datuk. Okay, semua. Saya adalah
Zaro daripada wakil The Voltage. Okay, saya nak bagi tahu, saya nak pendekkan cerita semua dah lapar. Malam ni jam 10 malam, kita orang punya MV premiere Aku Lelaki akan keluar di YouTube channel. Dan itu main, ya, jap. Jangan lama tu, kat belakang mata kau. Ini alamat dia, kat YouTube, One More Energy Enterprise, eh. MV lagu Aku Lelaki, berkisah ke kisah benar lagu ni. Harap-harap semua boleh dengar, boleh support, boleh subscribe. Okay, terima kasih. Assalamualaikum, Kak Wee. Saya Don Zakaria, selaku kumpulan Bumantra, vokalis Bumantra. Saya amat berbesar hati hadir pada hari ini dan terima kasih kepada Abang Ajak, Abang Bozi dan kumpulan saya kerana menjemput saya kat sini. Tak tahu cakap ni memang berdebar agak sebab ni antara safest dalam band sebelum ni saya solo dan saya kembali dalam band. Harap saya tak tahu cakap ni memang berdebar semua dengan semua yang hadir pada ini. Itu saja saya bercakap selaku saya, Daud Zakaria, berkumpulan Pemantra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahui, Amarum dan yang lain-lain. Saya berpihak bulan FZ Ipoh Mali, ya, yang telah diajak oleh saudara Zubira untuk join projek ni. Dan band FZ sebenarnya lama dah ditubuh, 1985. Kemudian saya pun pergi membawa diri masing-masing. Yang ini kita tubuh semula kerana projek ini. Ya, disebabkan projek ini maka kami hidup semula. Banyak sebab vocalist dan drama pun dah tak ada. Ya, jadi saya ambil lineup baru lah. Saya je lah yang original lineup sexy dari Ipoh. Terima kasih. Okay, assalamualaikum. Terima kasih kepada Datuk, kepada Barom sedi datang malam ni meriahkan untuk kita malam ni, ya. Okay, saya Lee Viper, saya bekas pada kumpulan, saya gitaris kumpulan Viper. Okay, saya banyak-banyak terima kasih lah kepada apa ni, Ajak dengan Poji kerana beri gurau kepada band saya external lah untuk ni terlibat dalam album Rock yang pedas ni, ya. Sebab saya dulu sebelum ni saya dengan Viper, saya kepada Viper, saya dengan Rosti Talib, Haji Cik Talib dengan Rosti Entertainment. Okey, selepas tu saya nak berkarya dengan lagu-lagu saya yang baru. Okey, saya diberi peluang oleh ni perlu ajaklah dengan Poji, ya. Terima kasihlah pada tim semua, Rock Never Die semua, semua ni berjuang untuk ni album ni kita harap sukses. Okey. 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 Assalamualaikum semua. Dah lapar ke? Kalau dah lapar, nak makan yang haram ke yang halal? Ha, okay, track nombor berapa tu, bang? Empat. Ha, track nombor empat. Saya perkenalkan dia Alif lah, ya. Alif. Assalamualaikum semua. Kami band paling bongsu, paling muda. Wakil indie rock. Indie band. Dan berharap lagu album ni dapat sukses dan harap korang support kita orang. The Alif ada album baru, Menakluk Jagat Raya. Siapa nak boleh datang kat Magic Indie sana. Promosi, ya. Terima kasih. Okey lah, eh, semua okey, eh. Semua dah tenang. Abang Zubira nak cakap apa-apa kan, ya? Assalamualaikum semua. Saya dah ada buat dua album tapi ini single je lah. Sebelum ni pun tak ada kisah. So, terima kasih pada Ajak dan Pauzi. Okey. Okeylah, apapun, terima kasih kepada semua band. Kita buat sesi terakhir, itu sesi tangkap gambar sebelum kita nak makan-makan. Dipersilakan Dato' Awi, juga dipersilakan Abang Long semua. Kita akan ramai. Okey, kita susun sini ramai. Meja ke belakang. Meja kita ke tepi, kan? Minta tolong. Minta tolong. Bagus, tidur cukup. Bang tadi lewat aku tengok balik. Macam mana dia boleh muncul ni? Dekat 50-50. 50-50, okey lah. Aku tak jaga 10 tu, 90. Kata rehat. Okey, kita bagi roti-roti dulu.
Okey, ke belakang sikit lagi boleh tak? Okey, satu. Papa dia sedia, sedia, sedia. Satu. Ada video ke? Satu. Dua. Tiga. Rock Never Die! Oh, belum, 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 belum. Praktis, praktis. Ya? Okey. Okey. Jadi, satu, dua. Rock Never Die! Okey dah. Wey. Okey, jumpa pihak media untuk benda. Untuk makan yang telah tersedia. Aku tak boleh gerak. Pihak media makan di dalam. Bang, ini sejuk bang. Kita balik syok. Media muslim. Balik Lena best. Itulah. Boleh pergi sampai mengal lagi guys. Tak habis-habis nak mengel. Layak elok abang. Manager. Sejuk, sejuk. Tidur, tidur. Manager tak ikut. Sejuk lah, sejuk. Manager. Dia awal-awal dah tidur. Banyak, buka tak lah banyak. Brother, biskut-biskut nasi-nasi tak ada, brother. Lapar lah, brother. Dia bagi thumb drive. Yes. Ini thumb drive Rock Never Dies yang menampilkan 20 buah band. Yang lama tak keluar pun ada, yang baru muncul pun ada, macam-macam konsep daripada genre rock. Inilah dia, Rock Never Dies, yang menggabungkan 20 buah band daripada Melissa Band. Melissa Band dalam ni buat apa? Recording ke? Recording. Tapi kita record, sebenarnya kita record lagu lama sebenarnya, daripada album pertama. Dia tajuk lagu dia Si Bunga Kota. Okay.